Oke, selamat sore teman-teman inovator Indonesia. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga teman-teman selalu dalam kondisi sehat ya. Nah, pertama-tama selamat datang ke sesi Innovation Talk kali ini di Paragon Innovation Summit 2.0. Perkenalkan, nama saya Kalvina. Hari ini akan membantu teman-teman semua menjadi moderator di sesi kali ini. Nah, teman-teman, mengawali tahun 2021 ini, Paragon mengusung ajakan Innovate for the Greater Good nih, teman-teman. Paragon ingin banget menyebarkan semangat, kolaborasi, dan tentunya berinovasi untuk pencapaian di berbagai bidang. Di sini, berbagai bidangnya tentunya termasuk ke dalam UMKM. Nah, dalam hal ini, Paragon itu banyak sekali menerapkan berbagai program dan pelatihan. Ada banyak nih contohnya, teman-teman. Yang pertama, para wajah wirausaha Indonesia. Dan itu fungsinya untuk menambah wawasan dan juga keahlian para pelaku UMKM. Kemudian yang kedua, ada juga nih program para wajah perempuan berdaya Indonesia. Di mana tujuannya itu adalah untuk mengajak para perempuan menjadi lebih produktif melalui womanpreneurship. Dan terakhir, ada program sekolah reseller dan Paragon Beauty Partner. Nah, di sini Paragon tuh sangat percaya kalau misalnya UMKM itu bisa banget loh memberikan kontribusi dan jadi tombak besar bagi perekonomian bangsa Indonesia dan juga penciptaan lapangan kerja dan membawa produk kita ke level global pastinya. Nah, untuk itu kita sudah berada di sesi kali ini dengan tema How Innovation Play Vital Roles in Improving SME's Contribution to Job Creation and Economic Development gitu. Nah, teman-teman pasti udah nggak sabar ya. Pasti udah pada ngepoin narasumbernya, karena narasumber kita di sesi kali ini tidak kalah luar biasa dibandingkan sesi-sesi sebelumnya. Nah, izinkan saya nih, teman-teman, kita sambut ya narasumber kita satu-satu, dan saya izin perkenalan terlebih dahulu nih dengan narasumber kita yang tentunya luar biasa. Nah, yang pertama, ini ada seorang entrepreneur, sosok yang luar biasa, seorang investment banker, filantropis, edukator, dan bahkan seorang pemusik. Beliau pernah menjabat sebagai kedua badan koordinasi penanaman modal, seorang edukator yang sangat antusias, pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan Indonesia, dan kerap kali membagi ilmunya. Nah, untuk itu, nanti kita akan tunggu siapa narasumber kita satu ini. Saya pergi dulu ke narasumber kita yang kedua. Narasumber kita yang kedua, ini tidak kalah luar biasanya nih. Yang pertama, ia pernah menjabat sebagai Vice President di salah satu unicorn di Indonesia. Kemudian, sosok ini juga pernah nih membangun startup yang banyak beririsan kuat dengan UMKM di Indonesia, yaitu Warung Pintar. Startup dengan visi menjadi golden standard untuk bisnis mikro di Indonesia ini mentransformasi warung melalui teknologi. Siapa lagi kalau bukan Mas Sofyan Hadiwijaya. Mas Sofyan, selamat datang, Mas. Halo, terima kasih. Halo semuanya. Kalau Paragon, panggilnya apa? Paragonian. Paragonian boleh. Teman-teman di Indonesia juga banyak loh, Mas, yang nonton di sini. Oh iya. Halo semuanya. Salam kenal. Terima kasih Mbak Kal dan Paragon udah diundang ke acara ini. Nanti kita bakal bincang-bincang tentang inovasi dan UMKM tentunya ya. Mas Sofyan, gimana nih kabarnya hari ini, Mas? Alhamdulillah luar biasa, deg-degan nih bakal bareng sama Pak Gita. Tadi dengar apa summary-nya aja udah luar biasa banget. Jadi sangat beruntung bisa berada di sini sih. Seru banget ya itu narasumber pertama kita yang nanti kita pasti tunggu-tunggu setelah ini. Kalau boleh nih Mas, sepatah dua patah kata tentang harapan apa sih yang mau kita share di sesi kita satu jam mendatang ini, Mas? Singkat aja. Ya harapannya hari ini bisa istilahnya apa ya, break the ceiling. Jadi dengan pembicaraan hari ini bisa menginspirasi teman-teman semua sehingga menghasilkan inovasi dan produk-produk yang sangat bagus dari Indonesia. Pastinya ya, mudah-mudahan kita bisa terus berinovasi menciptakan produk yang terbaik untuk Indonesia. Ya. Nah, izinkan saya nih Mas Sofyan mengundang narasumber kita yang ketiga, seorang sosok yang tumbuh di keluarga yang kental banget dengan entrepreneurship nih. Dan perusahaannya tentunya juga berasal dari UMKM, dari awalnya jualan kecil, besar, sampai akhirnya masuk ke skala nasional, bahkan mulai mendunia gitu, ke level global. Dulunya pernah menjabat sebagai marketing director, dan saat ini menjadi CEO Paragon Technology and Innovation. Seorang inovator setiap hari, tidak lain lagi kalau bukan Pak Salman Subakat. Halo Pak Salman. Halo Kal, halo Mas Sofyan. Wah, senang ketemu di sini. Halo Paragonians di seluruh Indonesia sama seluruh orang yang hadir di
stage ya, Paragon Innovation Summit 2.0. Iya, gimana nih kabarnya Pak? Dari pagi udah tampil ya Mas Ahmad. Baik-baik. Sama-sama Mas Sofyan, gak sabar ini ya. Nah, kalau nonton Endgame terus kita malah jadi grogi ya Mas Sofyan. Betul-betul. Betul sekali Pak. Kalau boleh nih Pak, boleh gak sih Pak sedikit share pandangan Bapak mengenai apa sih Pak, kenapa sih kok kita mengangkat tema UMKM? Kenapa Paragon, perusahaan yang skala nasional ini harus mengangkat tema UMKM ini gitu Pak? Ya, pertama memang kita sendiri adalah UMKM ya juga. Kami juga kita pengen ngasih awareness gitu ya. Bahkan kalau di setiap acara Paragon tuh, coba deh setiap perusahaan itu pasti ada jejak nama foundernya kan. Lever Brothers, Toyota gitu kan. Terus semua yang berbau nama itu pasti awalnya dari sebuah UMKM. Bahkan sebuah family business. Kami beruntung banyak talent Indonesia yang secara humble gitu ya mau bekerja di UMKM. Jadi kalau tanpa talent seperti Calvina, seperti kakak-kakaknya itu tidak akan ada Paragon gitu. Jadi hari ini saya dedikasi apa ya mengajak kepada Indonesia talent, Indonesia inovator untuk berkolaborasi ke UMKM. Satu lagi Kak, mungkin orang suka merasa UMKM itu seperti apa sih ya, biar sama gitu ya. Ternyata perusahaan yang karyawannya 200, 500, atau 700 itu masih UMKM loh gitu ya. Jadi apapun namanya yang pasti UMKM yang menjalankan roda perekonomian gitu ya. Porsinya mungkin nggak sangat besar, tapi esensial gitu untuk jadi cikal bakal tumbuhnya innovation ecosystem, leadership ecosystem di Indonesia. Seperti itu. Oke Pak, benar banget ya Pak. Saya pun dan teman-teman pasti merasa baru sadar juga nih. Benar juga ya, setiap perusahaan besar pasti berangkat dari UMKM. Dari mulai skala kecil, membesar. Bahkan perusahaan-perusahaan yang kita tahu mendunia dan unicorn-unicorn itu pun pasti berangkatnya dari UMKM ya. Salah satunya UMKM yang sudah tidak bisa disebut UMKM lagi nih ya. Pak Simon sebagai Paragon dan juga Mas Sofyan pastinya dari segi Warung Pintar. Mas Sofyan boleh nggak sedikit cerita nih, kenapa sih sebenarnya pada saat membuat Warung Pintar itu menganggap UMKM sebagai salah satu target yang paling penting gitu? Sesuai dengan tema kita nih, UMKM sebagai pengembangan ekonomi dan juga job creation. Iya. Kalau soalnya pertama kita ngelihat demografi ya, demografi dan persebaran bisnis lah ya. Jadi kalau kita lihat kan mikro, kecil, menengah, besar gitu kan ya. Nah mikro dan kecil ini sangat besar porsinya. Dan kita lihat juga mikro kecil ini kadang-kadang mereka masuk sebagai trap lah. Jadi di sana dan susah banget buat keluar dari trap itu. Makanya tadi yang sempat dibilang sama Mbak Calvina juga, salah satu visinya kita adalah menjadi golden standard buat UMKM. Intinya bagaimana caranya kita meningkatkan derajatnya UMKM ini, yang awalnya UMKM bisa jadi perusahaan besar nih, syukur-syukur bisa jadi seperti Paragon gitu kan ya. Jadi inilah sebenarnya niat-niat dan misinya kita lah buat kayak tadi lah kata Bang Salman, kayak semuanya kan juga berasal dari UMKM gitu kan ya. Nah bagaimana kayak kita mendampingin mereka nih agar dalam melakukan bisnisnya tuh mereka punya teman lah dan punya framework bekerja gitu kan ya. Nah ini kadang-kadang mereka kalau mau sadar dengan kesendiriannya mungkin agak susah gitu kan ya. Makanya kita coba datang satu-satu, kita fasilitasin, kita ajak bersama-sama belajar di komunitas agar semuanya bisa berkembang. Atau tagline-nya kita tuh tumbuh bersama warung gitu kan ya. Jadi kayak kita tumbuh bersama gitu. Oke Mas Sofyan, ini banget ya, berarti justru perannya itu dalam memberikan pendampingan, pembelajaran supaya UMKM itu bisa bergerak dan maju, tumbuh sehingga nanti akhirnya bisa menjadi roda perekonomian juga gitu. Dan mungkin saya pengen gali lagi nih Mas Sofyan, kalau gitu kenapa sih harus UMKM? Memangnya peran vital apa ya yang UMKM itu bawa bagi perekonomian bangsa Indonesia gitu? Ya, dari salah satu mentor saya juga sempat bilang sih, jadi di kemudian hari bisa jadi kayak banyak perusahaan-perusahaan sebenarnya tersebar dimanapun gitu kan ya, apalagi dengan digital ini, mereka saling bisa bertukar atau berdagang lah istilahnya, kan ada pertukaran antara value dari suatu company ke company lain atau dari satu orang ke orang yang lain gitu. Nah, kita ngelihat kayak
ya kalau dilihat kan dari tahun 98 gitu kan kontribusinya UMKM ini kan sangat besar gitu kan ya. Dan kalau lihat juga dari datanya Nielsen sendiri tuh terutama sekarang yang kita pegang tuh di sisi retail lumayan gede juga porsinya gitu kan ya. Nah, kita melihat kayak wah ini peluang bagus untuk kita coba apa ya, crack lah. Kalau kita bisa nge-crack ini, harapannya akan banyak dari sini tuh lahir entrepreneur-entrepreneur baru atau produk-produk baru atau inovasi-inovasi baru yang bisa bukan cuma nasional tapi juga mendunia lah gitu. Jadi bukan cuma jadi peran yang tadi doang kontribusi, tapi mereka juga bisa jadi sesuatu yang leading lah, membawa inovasi ke bangsa ini gitu. Wah luar biasa ya Mas. Jadi nggak cuma jadi bangsa dan perusahaan yang sebenarnya leading, tapi punya produk dengan kualitas yang baik sebenarnya dan berkembang terus gitu. Karena kita dan teman-teman di sini semua pasti tahu UMKM, usaha kecil menengah itu usaha yang mungkin sederhana kelihatannya, tapi padahal potensinya besar, dibuktikan juga dengan berbagai macam data yang sudah ada. Dan itu sangat berpengaruh ya para narasumber kita nih, Pak Salman, Mas Sofian, baik itu di negara ya, maju maupun di negara berkembang. Nah, saya pengen tanya nih Pak Salman nih, sebagai CEO Paragon, sebuah perusahaan yang memegang produk yang tentunya banyak nih ya Pak, pengembangan kualitasnya, daya saingnya di tingkat terus. Apa sih Pak sebenarnya inovasi sendiri dalam meningkatkan kualitas dan daya saing produk UMKM di Indonesia yang mungkin dilakukan oleh Paragon nih Pak? Betul-betul. Jadi pertama, kalau misalnya orang sudah membuat sebuah UMKM itu dia udah berinovasi sendiri kan. Jadi itu yang namanya entrepreneurship gitu. Akhirnya jadilah sebuah perusahaan itu tuh sama sekali tidak mudah. Nah terus UMKM itu untuk dia menciptakan added value dia perlu berinovasi gitu. Sehingga dia bisa tumbuh sehat gitu. Sampai menarik talent gitu ya. Terus mendapatkan posisi di masyarakat, membangun company reputation. Itu pasti semuanya tuh inovasi-inovasi. Dan inovasi itu nggak melulu harus teknologi yang sangat tinggi gitu ya. Tapi teknologi yang implementasi teknologi pun, tadi saya intip sedikit presentasi dari Pak Gita itu juga sudah merupakan sebuah inovasi. Jadi nggak perlu menciptakan teknologi yang benar-benar baru kayak Warung Pintar nih ya. Tapi memakai Warung Pintar untuk ekosistem itu juga merupakan sebuah inovasi. Satu lagi juga kemarin ada, gimana kalau inovasi kayaknya terlalu kecil gitu ya, yang dibesarkan tuh jumlahnya Kak. Jadi misalnya seorang mahasiswa magang di 2 warung, bagaimana kalau dia magang di 20 warung sekaligus gitu ya, mencoba mengimplementasi. Jadi akhirnya dapat gitu ya, dapat scale-nya, dapat kompleksitinya, tapi juga dapat spirit-nya, dapat semangat startup-nya, tapi juga kita bisa bertindak seolah-olah seperti perusahaan besar. Jadi kalau kita lihat kan is only a mindset kan. Bahkan kalau kita ngomong SME itu ada sesuatu yang sangat terhormat karena semangat entrepreneurnya kan masih tinggi biasanya. Foundernya masih ada, mereka sering ngasih beasiswa ke sana ke sini, terus habis itu sering bikin storytelling, sering berbagi. Kalau lihat kan banyak sekali ya SME yang semangat berbagi luar biasa di YouTube, di vlog gitu ya. Nah, sudah saatnya tidak tersilo-silo gitu ya, antara perusahaan besar dan perusahaan kecil, tapi justru bisa saling merge. Saya nambah dikit boleh, Kak. Jadi saya masih ingat, kalau kita ke luar negeri, kita kan juga pengen bawa teknologi yang paling bagus ya. Kita ngelihat tuh setiap provinsi itu ada raja-raja retail kecil gitu ya. Jadi saya kalau berhubungan dengan sahabat-sahabat retail, mereka juga kadang-kadang worry gitu ya, kenapa UMKM mereka tuh kayaknya kurang berkembang, akhirnya anaknya kuliah di luar negeri, tapi nggak bisa membantu usaha orang tuanya. Tapi kita perlu memberikan mimpi bahwa di luar negeri bisa loh menjadi sebuah cosmetic chain store gitu ya, 10, 15, 20. Karena Indonesia ini gede banget sebetulnya. Indonesia itu bisa dibilang kayak setengah Eropa gitu, dari jumlah penduduknya aja udah hampir setengah Eropa, jadi wah. Kadang-kadang UMKM mau ekspor ya udah ekspor tuh misalnya dari Jawa Tengah ke Jawa Timur tuh kalau di Eropa kan udah ekspor kan Kak? Udah kayak dari Jerman ke Prancis gitu kan. Jadi sebetulnya mindset seperti ini yang harus terus didengung-dengungkan gitu bahwa Indonesia tuh negara besar gitu ya, UMKM sangat penting, UMKM juga keren gitu ya, dan saya senang startup itu juga membuktikan hal itu gitu. Makasih banget Pak Salman, ini sangat memberikan semangat sih menurut saya buat teman-teman dan juga para pelaku UMKM.
karena ternyata membuat UMKM itu sudah menjadi suatu inovasi sendiri gitu. Betul. Dan inovasi itu bisa dimulai dari hal-hal kecil untuk meningkatkan produk kita ya, bisa memperbesar skillnya. Karena bahkan kalau kita bayangin Indonesia, kita dari Jawa ke Kalimantan, ke Papua itu udah kayak ekspor ya Pak ya, bahkan itu suatu hal yang besar gitu. Izinkan nih Pak, karena kita sudah bicara bertiga, saya pengen ngajak nih salah satu narasumber kita yang sudah pasti teman-teman udah tunggu-tunggu dari tadi ya. Izinkan saya menceritakan sedikit juga terkait kembali CV-nya dari Pak Gita ini ya, cerita singkatnya. Seorang entrepreneur, investment banker, dan juga filantropi, dan bahkan seorang pemusik, karena menjabat sebagai ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, juga seorang edukator yang sangat antusias, dan pernah menjabat juga nih sebagai Menteri Perdagangan Indonesia. Saat ini terus juga membagikan ilmunya, dan saya salah satu penggemar setia dari konten yang dibuat oleh Bapak satu ini. Pastinya teman-teman di sini juga banyak yang jadi pendengar kontennya. Saya persilahkan, selamat datang Pak Gita. Hai. Pak Gita Wirawan, silahkan. Halo, halo, apa kabar? Halo, apa kabar Pak Gita? Oke, okay, oke. Okay. Sorry agak gantek, agak telat joinnya. Saya pikir pakai Zoom, ternyata pakai software yang lain. Jadi agak lama tadi. Oke. Okay. Siap. Ya, selamat datang Pak Gita. Terima kasih banget Pak sudah menyempatkan waktunya di sesi kali ini. Boleh mungkin Pak Gita, saya ingin sedikit tanya nih Pak. Apa sih Pak mungkin harapan Bapak untuk sesi kita nih pada hari ini dengan tema UMKM ya Pak, dengan perannya ekonomi dan pengambilan lapangan kerja nih Pak Gita? Banyak sekali. Saya akhir-akhir ini sering bicara mengenai inklusi keuangan. Inklusi keuangan di Indonesia ini kan baru kurang lebih 50% dari total populasi atau segmen yang semestinya punya akses bukan hanya ke rekening tapi ke modal. Nah, itu kebanyakan yang tereksklusi atau tidak terinklusi itu adalah teman-teman yang ultra mikro, yang di bawah sekali. Jadinya saya sangat berharap untuk bisa sharing di sini bahwasannya kepentingan kita ke depan untuk meningkatkan kewirausahaan teman-teman yang kecil atau ultra kecil. Ini penting sekali untuk bisa menjaga stabilitas perekonomian kita ke depan. Karena kita melihat krisis-krisis sebelumnya itu justru yang menstabilisasi ekonomi atau perekonomian kita itu justru teman-teman UMKM atau mikro bahkan. Dan sayangnya dalam periode 13 bulan terakhir ini yang lebih terdampak justru teman-teman mikro atau ultra mikro atau UMKM yang karena keterbatasan mobilitas fisik itu mereka tidak bisa bertransaksi, bisa beraktivitas ekonomi seperti apa yang kita lihat sebelum-sebelumnya. Nah, ini saya cukup berkepentingan di sini untuk melihat agar teman-teman wirausaha yang mungkin tidak sebesar yang besar di Indonesia itu bisa terus lebih gigih ke depan dan tentunya harus ditopang dengan inklusi keuangan yang semakin dibutuhkan dan tentunya dengan disrupsi digitalisasi. Ini semakin saya optimis bahwasannya dalam waktu 3-5 tahun ke depan ini inklusi keuangan akan beranjak ke level 80-90% dibanding apa yang kita lihat yang mungkin sangat terlambat sekali atau lamban sekali dalam 10-20 tahun terakhir ini, dan itu mungkin lebih dikarenakan kurangnya peran digitalisasi sewaktu itu. Wah, terima kasih Pak, luar biasa banget Pak. Justru kita harus bisa melihat yang ultra mikro itu ya Pak, karena dia akan membantu banget perekonomian negara ini dan harus didukung dengan disrupsi teknologi. Justru ultra mikro itu yang bisa membantu kita nih di masa-masa pandemi dan krisis saat ini. Nah, saya rasa teman-teman udah gak sabar nih Pak, kita mau dong Pak mendengarkan presentasi dari Pak Gita yang sudah disiapkan sharingnya. Silakan Pak, saya persilakan kepada Pak Gita selama 15 menit untuk berbagi ilmu dan tentunya semangat bagi kami yang ada di sini. Silakan Pak Gita. Okay. Silakan kalau bisa ke halaman berikutnya. Lanjut. Ini kita melihat dalam 13 bulan terakhir udah lebih dari 126 juta manusia di seluruh dunia, hampir di 200 negara itu terdampak oleh COVID-19 dan lebih dari 2,5 juta manusia itu sudah meninggal dunia. Dan kalau kita kupas lagi dalam konteks Asia Tenggara,
itu lebih dari 2,6 juta yang sudah terinfeksi oleh COVID-19. Indonesia itu mewakili kurang lebih 43% dari Asia Tenggara dari sisi populasi ataupun ekonomi, tapi yang cukup disayangkan porsi atau porsi Indonesia terkait dengan jumlah yang terdampak dan jumlah yang meninggal dunia di Asia Tenggara itu lebih tinggi daripada 43% dari yang terdampak atau terinfeksi. Itu kita lebih dari 50% dari total angka yang ada di Asia Tenggara. Dari jumlah yang meninggal dunia, kita lebih dari 65% dari total yang meninggal dunia di Asia Tenggara. Ini tentunya sangat melumpuhkan banyak teman-teman pengusaha, dari yang besar sekali, menengah, sampai yang kecil sekali. Kelumpuhan ini bisa secara temporer, tapi juga bisa secara permanen. Dan itu sudah kelihatan di seluruh pelosok di Asia Tenggara, apalagi di Indonesia. Lanjut. Kalau kita lihat, ini sangat berkorelasi dengan proses testing dan sangat berkorelasi dengan proses vaksinasi. Pemulihan ekonomi kita itu sangat berkorelasi dengan vaksinasi. Kalau kita lihat negara-negara yang sangat proaktif untuk melakukan bukan hanya testing tapi vaksinasi, itu termasuk Israel, termasuk United Arab Emirates, dan juga Chile, Inggris, Amerika, dan tentunya Singapura di Asia Tenggara. Di Israel itu vaksinasinya sudah dilakukan lebih dari 113% dari populasi. Di UAE juga angkanya 70-an sekian%. Dibandingkan di Indonesia, di mana testingnya itu baru dilakukan terhadap 4% dari populasi, vaksinasinya baru dilakukan terhadap 3% dari populasi. Tentunya semakin cepat, semakin tinggi kita bisa meningkatkan vaksinasi, itu semakin kita bisa melihat atau mengantisipasi pemulihan ekonomi. Dan ini sangat kental dengan pemulihan ekonomi teman-teman kita yang berada di menengah sampai di bawah sekali. Lanjut. Ini adalah atribut-atribut yang kita bisa rasakan di era pasca COVID-19. Yang pertama ini adalah terpukulnya daya beli atau aggregate demand. Ini akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang akan mengalami deselerasi. Sudah kelihatan dan akan terus kelihatan, saya rasa, selama proses vaksinasi ini belum mencapai herd immunity atau 70% dari populasi. Yang kedua tentunya terpukulnya sisi pasok atau supply side atau produksi. Ini yang terdampak dalam konteks bukan hanya produksi tapi juga produktivitas. Yang ketiga tentunya semakin banyaknya orang mengutang, korporasi mengutang, dan juga pemerintahan itu berhutang. Sudah kelihatan rasio utang terhadap pendapatan meningkat di setiap dari tiga level ini. Yang keempat tentunya virtualisasi atau digitalisasi. Disayangkan bahwasanya banyak pengusaha-pengusaha UMKM itu tidak bisa melakukan adaptasi dengan virtualisasi atau digitalisasi. Mereka mengalami kelumpuhan atau pelumpuhan permanen ataupun temporer, tapi teman-teman yang bisa melakukan adaptasi digital ataupun virtual itu bisa keluar dari lubang dan kemungkinan besar akan jauh lebih cerah dibandingkan di era pra-COVID-19. Yang kelima tentunya adalah meningkatnya kesenjangan antara kenaikan indeks pasar modal dan kenaikan indeks ekonomi real. Ini pasar modal 10 tahun terakhir ini sudah meningkat lebih dari 250%, di mana ekonomi real ini hampir secara keseluruhan naiknya cuma 40% selama periode 10 tahun terakhir. Ini dikarenakan banyaknya likuiditas, dikarenakan pencetakan uang yang dilakukan oleh banyak ekonomi negara maju, itu terjebak di pasar modal dan tidak trickle ke bagian bawah dari piramida ekonomi yang ada di negara maju. Dan akhirnya saya rasa ini adalah super cycle atau siklus super inflasi yang rendah atau deflasi ini cukup sangat real, dan ini akan sangat menguntungkan teman-teman pengusaha muda atau pengusaha UMKM yang berkepentingan untuk bisa mengakses modal dengan cara yang lebih efisien, lebih murah, dan lebih cepat. Saya sangat yakin bahwasanya dengan peran teknologi yang telah berhasil meng-collapse struktur modal, struktur biaya,
ya, segala hal atau banyak hal ini akan semakin lebih murah sehingga inflasi itu akan cenderung rendah atau bahkan bisa mencapai titik deflasi dalam 5-10 tahun berikutnya. Tentunya ini juga ditopang oleh banyaknya likuiditas. Di dunia ini likuiditas berjumlah kurang lebih 100 triliun dolar, itu kurang lebih 100 kali dari PDB-nya Indonesia atau ekonomi Indonesia. Jadinya kita semestinya harus lebih cerdik, lebih cermat untuk membidik di mana likuiditas tersebut berada, dan kebetulan kebanyakan likuiditas tersebut tuh berada di negara-negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, dan Eropa Barat. Ya, kita harus bisa berkomunikasi dengan teman-teman yang mengelola likuiditas yang jumlahnya besar tersebut. Yang berikutnya tentunya adalah peningkatan proteksionisme. Ini yang disebabkan mungkin perannya medsos yang memilah gaung yang paling kiri dari gaung yang paling kanan, sehingga teman-teman yang di tengah itu semakin bingung, dan itu membuahkan percakapan yang lebih meruncing sehingga proteksionisme itu semakin kental, bukan hanya di negara-negara maju tapi juga di negara-negara berkembang. Yang terakhir tentunya adalah polarisasi yang meningkat antara Tiongkok dengan Amerika Serikat, yang mana kita harus lebih cermat untuk mengambil sikap langkah agar kita bisa satu, meningkatkan produktivitas di Indonesia, dua, meningkatkan kualitas pendidikan, tiga, untuk meningkatkan relevansi Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar nomor tiga, populasi terbesar nomor empat, agar kita lebih relevan, kita nggak perlu terlalu mudah digonjang-ganjing oleh apakah itu Amerika Serikat atau Tiongkok, dan kita lebih bisa berperan di Asia Tenggara. Dan ini sangat berkorelasi dengan sejauh mana dan secepat apa kita bisa meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dan kualitas pendidikan itu sangat berkorelasi dengan kualitas guru, kualitas ajaran, dan tentunya kualitas dan kecepatan akses ke modal. Nah, ini nggak lepas dari peran kita untuk bisa memberdayakan dan mengedepankan teman-teman UMKM ke depan. Lanjut. Ini tren-tren yang menurut saya cukup mega ke depan. Yang pertama tentunya abundance atau excess yang luar biasa terkait dengan modal dan juga energi. Semakin inovasi teknologi itu bisa memberdayakan tenaga surya. Tenaga surya yang tiba di bumi itu setiap hari itu 8.000 kali dibanding apa yang kita butuhkan. Dan semakin mudah, semakin murah, semakin cepat kita bisa memberdayakan inovasi teknologi untuk satu, menyerap, dua, untuk menyimpan tenaga surya. Ini semakin kita bisa mendemokratisasikan energi untuk kepentingan masyarakat luas, khususnya yang berada di bawah piramida. Dan tentunya ini akan sangat mendisrupsi kebutuhan kita untuk transmisi dari sumber energi menuju ke pengguna atau konsumen, tentunya dengan pemberdayaan inovasi teknologi di tenaga surya yang semakin canggih akhir-akhir ini. Dan ini akan terus semakin canggih dalam 5-10 tahun ke depan dan akan sangat lebih bermanfaat untuk pengusaha UMKM ke depan. Yang kedua adalah demokratisasi dan demonetisasi digital. Semakin kita beranjak dari paper menuju paperless, dan tentunya yang paling nyata adalah pemberdayaan blockchain untuk kepentingan kripto atau Bitcoin. Ini saya rasa akan nempel dengan usaha UMKM ke depan, karena ini lebih transparan, lebih desentralistis, dan lebih nyata akuntabilitas dan recourse-nya untuk para pengguna, apakah dia pembeli ataupun produsen. Yang ketiga tentunya anything, anytime, dan anywhere. Kita sudah beranjak dari 3 klik atau 4 klik menuju 1 klik untuk mencapai sesuatu. Pelopor dari 1 klik atau mental 1 klik ini adalah Amazon, di mana kita dengan 1 klik kita bisa mendapatkan barang dan jasa yang sulit sekali sebelumnya untuk dicapai dengan kecepatan yang luar biasa. Dan yang keempat tentunya adalah kecerdasan artificial yang semakin nyata. Ini sudah beranjak dari fase internet ke fase bisnis, ke fase fisik, dan akhir-akhir ini ke fase otonomi yang sudah sangat diberdayakan untuk kepentingan transport darat di mobil-mobil Tesla, NIO, Xpeng, dan lain-lain.
ini sudah semakin nyata dan ini akan semakin mendisrupsi keberadaan supir-supir yang ada di dunia, dan di Indonesia tentunya jumlah supir ini nggak kecil. Kita harus pikirkan agar mereka bisa melakukan bukan hanya reskilling tapi juga upskilling, agar sewaktu mereka terdislokasi atau terdisrupsi mereka bisa memberdayakan diri atau diberdayakan agar mereka terus bermanfaat untuk masyarakat luas. Berikutnya adalah human longevity. Ini banyak sekali temuan-temuan di laboratorium yang mana kita bisa hidup lebih sehat, lebih lama, lebih sejahtera, lebih kuat, dan lain-lain, bahkan lebih ganteng, lebih cantik. Ini sangat bisa memberdayakan rekodifikasi genetika kita lewat teknologi CRISPR. Ini saya rasa nanti akan beranjak bukan hanya dari dunia korporasi, tapi ke dunia UMKM. Terus yang terakhir adalah kombinasi antara kecerdasan artificial dan kecerdasan biologis. Ini sudah sangat real, dan ini manifestasinya adalah singularity yang sudah dirangkul oleh banyak sekali korporasi-korporasi di negara maju dan mulai di negara-negara berkembang. Dan it's only a matter of time. Saya rasa dalam waktu 5-10 tahun ke depan, ini akan sangat nyata dalam kehidupan sehari-hari di kalangan seluruh segmen pengusaha dari yang paling atas sampai yang paling bawah. Lanjut. Kalau kita lihat yang paling nyata dalam konteks tren-tren mega tersebut, ini adalah inovasi disruptif. Ada 5. Yang pertama tentunya blockchain, tadi saya sudah sampaikan. Yang kedua itu genome sequencing. Kita sudah bisa memrekayasa kode genetika kita agar kita bisa mentransport hemoglobin di darah kita lebih banyak, agar oksigen kita lebih banyak, kita bisa menjadi pelari maraton yang lebih canggih daripada pelari maraton dari Kenya atau Ethiopia. Kita bahkan bisa meningkatkan IQ, secara teori itu bisa sampai 1000 dari 100. Terus yang ketiga tentunya artificial intelligence yang tadi saya sudah sampaikan. Ini di Tiongkok pun juga pengusaha UMKM juga sudah bisa memberdayakan kecerdasan artificial. Yang keempat tentunya robotics, ini sudah nyata sekali di dunia manufaktur, tapi juga di pemberdayaan mobil yang diproduksi oleh Tesla atau NIO dan Huxpeng di Tiongkok, Tesla di Silicon Valley. Yang terakhir tentunya energy storage, ini nyata sekali. Saya memperhatikan bahwasanya disrupsi teknologi dalam konteks penyerapan energi dari tenaga surya dan juga penyimpanan tenaga surya tersebut, ini akan sangat disruptif dan ini sangat membantu generasi milenial dan juga generasi Z yang mana mereka mungkin kurang bercakap mengenai kepentingan kita untuk menjaga keramahan lingkungan, tapi semakin teknologi-teknologi atau inovasi teknologi seperti ini semakin nyata di depan mata, semakin kita bisa menunjukkan keramahan lingkungan sehingga kita bisa beranjak dan beralih dari penggunaan fosil ke hal-hal yang lebih ramah lingkungan. Lanjut. Ini saya rasa sektor-sektor di Indonesia yang masih cukup bisa dilakukannya disrupsi. Energi ini kurang lebih 5% dari PDB kita, ini yaitu 60 miliar dolar, itu besar sekali. Real estate ini masih sangat perlu disrupsi digital, di mana masih ada 17 juta kepala rumah tangga yang membutuhkan rumah atau belum memiliki rumah. Di kesehatan ini kurang lebih 60 miliar dolar juga, 5% dari PDB kita. Kita sudah melihat adanya beberapa platform digital yang sudah cukup mendisrupsi, tapi saya rasa peran teman-teman di daerah dalam konteks UMKM untuk bisa mendisrupsi pelayanan kesehatan dan pemberi kesehatan ini sangat bisa dilakukan dalam waktu mungkin 3-5 tahun ke depan. Nah, yang keempat tentunya adalah jasa keuangan. Jasa keuangan ini masih kecil sekali porsinya terhadap PDB. Kalau saya lihat aset perbankan nasional itu masih 40% dari PDB, tapi untuk negara-negara modern seperti Singapura itu rasio antara aset perbankan terhadap PDB itu sudah mencapai 150%. Jadinya potensi upside untuk pengusaha di Indonesia untuk berada di sektor jasa keuangan ini masih sangat luar biasa. Tentunya ini bisa disambung
dengan kondisi inklusi keuangan yang masih kecil sekali yang tadi saya sudah sampaikan, yaitu 50%. Di Singapura itu inklusi keuangan sudah mencapai 98%, Malaysia 80%. Tapi saya cukup sangat optimis karena peningkatan dari 33% mencapai 50% inklusi keuangan di Indonesia ini tercapai cepat sekali dalam beberapa tahun terakhir. Ini dikarenakan peran digitalisasi yang cukup sangat nyata. Pendidikan ini sangat bisa diperankan oleh pengusaha-pengusaha UMKM. Ini merupakan 4% dari PDB kita, ini kurang lebih 50 miliar dolar, besar sekali. Tentunya yang paling besar dari seluruhnya ini adalah pertanian dan peternakan, yang merupakan kurang lebih 13% dari PDB kita, itu kurang lebih 140 sampai 150 miliar dolar. Ini sangat membutuhkan disrupsi. Disrupsi bukan hanya untuk meningkatkan efisiensi produksi, efisiensi transportasi dari hulu ke hilir, tapi juga produktivitas. Produktivitas beras di Indonesia itu masih kurang lebih 7-8 ton per hektar, dibandingkan di Thailand itu sudah menjadi 14-15 ton per hektar. Saya rasa banyak sekali yang bisa dimainkan perannya oleh pengusaha-pengusaha untuk bisa mencari temuan-temuan teknologi atau scientific agar kita bisa meningkatkan produktivitas. Tentunya itu sangat bisa meningkatkan kontribusi peternakan dan pertanian terhadap PDB kita. Terakhir tentunya adalah pariwisata, masih kecil sekali, ini hanya 1,4% dari PDB kita, itu kecil sekali, di mana di Thailand itu kontribusi dari pariwisata internasional itu adalah 16-20%. Thailand itu penduduknya jauh lebih kecil daripada Indonesia, tapi mereka bisa mendatangkan 40 juta wisatawan internasional. Indonesia dengan 270 juta hanya bisa mendatangkan 14 juta wisatawan internasional di tahun 2019. Itu saya rasa masih sangat bisa dilakukan disrupsi di seluruh pelosok-pelosok untuk kita bisa meningkatkan kontribusi pariwisata terhadap PDB kita. Lanjut. Nah, ini kalau kita lihat sektor-sektor yang bisa direpresentasikan oleh small medium enterprises ini banyak sekali. Ini nyambung sekali dengan ulasan-ulasan saya sebelumnya. Tadi saya sudah menyampaikan yang paling besar itu adalah agriculture atau pertanian dan peternakan. Tentunya untuk clean energy ini sangat bisa diperankan. Saya juga sudah aware banyak sekali teman-teman di daerah itu yang sudah berperan untuk micro hydro, tapi saya rasa solar atau tenaga surya ini akan sangat lebih nyata di kemudian hari. Lanjut. Ini sama dengan poin-poin saya terakhir. Saya bisa mengilustrasikan bahwasanya dari 125 juta tenaga kerja yang diberdayakan oleh sektor UMKM, ini banyak sekali yang terdampak. Dikarenakan oleh COVID-19 dan tentunya semakin mereka bisa diedukasi untuk kepentingan bukan hanya reskilling tapi upskilling agar mereka bisa merangkul inovasi teknologi yang baru-baru aja dan akan terus terjadi, ini akan sangat bermanfaat untuk mereka agar mereka bisa berkarya secara berkesinambungan. Lanjut. Saya rasa ini nyata sekali. Saya hanya mau berpesan mengenai sosial media. Kita harus berupaya untuk sedikit menjauhkan diri dari sosial media. Nah, ini banyak sekali hal-hal yang kita konsumsi lewat medsos yang kurang bijaksana dan kurang bermanfaat untuk kepentingan kita untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Tapi tentunya e-commerce, cloud computing, dan shared economy ini sangat real. Ini sangat bisa diaplikasikan untuk kepentingan pengusaha UMKM. Lanjut. Oke, mungkin balik ke halaman sebelumnya. Saya hanya bisa berpesan peer-to-peer ini sudah nyata. Dan saya sudah sangat aware banyak sekali platform-platform medium dan small scale. Ini sudah sangat berperan untuk dilakukannya P2P lending dan crowdfunding. Ini nyata sekali, tapi saya ingin berpesan bahwasannya
uang beredar di Indonesia, kalau saya bandingkan dengan PDB atau ekonomi di Indonesia, ini masih kecil sekali. Itu rasionya baru 44%. Kalau saya bandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina, uang beredar atau M2 terhadap PDB itu kisarannya adalah antara 125% sampai 150% dari PDB-nya mereka masing-masing. Itu membuktikan bahwasannya uang beredar di Indonesia itu masih kecil sekali secara relatif, dan tentunya itu akan berkorelasi dengan sejauh mana, secepat apa, setinggi apa kita bisa meningkatkan inklusi keuangan lewat platform-platform yang sudah dan akan terus melakukan peer-to-peer lending dan crowdfunding. Saya rasa itu saja. Saya melihat banyak sekali pengusaha-pengusaha yang sudah bisa menunjukkan agilitas, bisa menunjukkan kerendahan diri, humility, dan bisa menunjukkan kecepatan dalam pengrekrutan agar feedback loop-nya dari satu sisi ke sisi yang lainnya itu sangat bisa dipertanggungjawabkan. Mereka lah yang terbukti bisa sukses, dan mereka lah yang terbukti akan bisa semakin sukses. Tapi bukan berarti mereka-mereka yang tertinggal itu tidak perlu diperhatikan. Justru mereka yang kemungkinan akan lebih tertinggal itu yang lebih harus diperhatikan agar mereka bisa diberdayakan dengan kemampuan reskilling ataupun upskilling. Terima kasih banyak Pak Dita untuk presentasinya yang sangat luar biasa, menginspirasi tentunya bagi para penonton dan tentunya bagi para pelaku UMKM di Indonesia. Saya dengar presentasinya seperti dibawa melihat realitas sekarang, bagaimana pandemi terjadi, kemudian kita coba lihat ke masa depan gitu ya Pak. Apa sih tren yang akan terjadi, inovasi-inovasi disruptif, yang sebenarnya pastinya bisa mendukung para pelaku UMKM dengan berbagai macam, dan salah satunya inovasi di bidang teknologi melalui cloud computing, e-commerce, karena kita yakin ya Pak, kalau misalnya sebenarnya potensi dari pelaku UMKM itu sangat besar dengan berbagai macam skill-nya, kerendahan hatinya, dan nilai-nilai yang tentunya dimiliki oleh bangsa Indonesia. Nah, menanggapi hal tersebut, saya ingin sedikit bertanya nih ke Mas Sofian mungkin ya Mas. Kalau tadi kan Pak Gita sempat menyebutkan nih nilai-nilai dari para pelaku UMKM sebenarnya sangat baik gitu kita bawa. Nah, kalau kita bawa nilai inovasi sendiri nih Mas Sofian, sebenarnya bagaimana sih inovasi dan nilai-nilai tersebut itu bisa ditumbuhkan gitu bagi para pelaku UMKM yang dilihat oleh Mas Sofian sendiri? Ya, terima kasih. Yes, sebagian besar tadi ya yang sudah disampaikan Pak Gita juga. Jadi kita harus sebagai pelaku UMKM itu harus melihat ke depan juga. Jadi ngelihat ada tren apa, atau tadi juga yang dibilang sama Bang Salman sendiri, kayak ya mungkin bukan si ultra mikronya yang menghasilkan infrastruktur tadi kayak fasilitasi, mereka fokus kepada produknya, tapi mereka mencoba untuk memberdayakan semua sesuatu yang terjadi di digitalisasi tadi, baik itu e-commerce maupun logistik teknologi sendiri untuk mendistribusikan barangnya. Jadi kayak ini bisa jadi bahan penting dan sesuatu yang dipikirkan agar bisa tadi bukan cuma nasional, bahkan bisa mengglobal gitu. Jadi kayak semangat ini yang harus ada di setiap UMKM. Terima kasih Mas Sofian. Semangat inovasi itu harus dibawa tentunya supaya produk kita nggak cuma bisa di level nasional, tapi juga bisa mendunia ke level global. Nah, betul, tadi juga saya mungkin garis bawahi juga ya, kayak dengan digitalisasi ini juga kita sebagai UMKM itu bisa mendapatkan tadi feedback loop yang tadi seperti dibilang sama Pak Gita gitu kan ya. Jadi kita bisa tahu kayak apa yang harus diimprove dari kualitas dari sebuah produk sendiri yang dihasilkan para UMKM ini sih. Wah, poin penting justru kita highlight proses digitalisasi, dan tadi highlight menarik untuk feedback loop ya, bagaimana proses, saya jadi teringat iterasi ya Mas Sofian ya, gimana kita terus gitu konsumen, bolak-balik, dan selalu berimprove dan berinovasi pastinya. Bicara tentang inovasi produk, mungkin saya mau ke Pak Salman nih, Pak. Ya, kalau Pak Salman melihat dari presentasi Pak Gita tadi, sharing dari Mas Sofian, potensi produk-produk kita nih, Pak, yang ada di UMKM Indonesia untuk level global dengan memanfaatkan value inovasinya seperti apa sih, Pak Salman? Oke. Jadi kalau kita ngomong kan, pertama, banyak banget potensi yang nggak terbatas ya. Kalau Indonesia itu kan orang yang sangat kreatif. Jadi kalau misalnya kita, kemarin saya lihat video tentang orang yang merakit batu menjadi floor gitu, itu mulai dari yang buatannya sangat rapi sampai harganya sekian dolar itu sangat bisa dilakukan. Itu satu. Terus kedua, tadi kita juga udah terprovok bahwa semuanya perlu teknologi. Jadi mungkin ada beberapa teknologis yang
aduh kalau aku kerja di perusahaan besar aku nggak bisa ngapa-ngapain nih. Lebih baik aku jadi UMKM aja. Maksudnya aku jadi self-employed, jadi internal consultant, tapi bantuin orang ekspor, bantuin alih teknologi, training. Karena kadang-kadang apa ya, kekuatan orang Indonesia itu luar biasa ya Pak Gita ya. Jadi ada yang bisa bikin sarung tangan golf internasional di Jogja, bulu mata yang luar biasa yang dipakai di artis-artis Hollywood itu dibikin di Purbalingga, jog mercy dibikin di... Jadi harus ada nih katalisator orang yang tadi yang kata, dari tadi Pak Gita nggak ngomong kayak, sering salahnya ya, kalau UMKM itu kan gini, kayak seolah-olah cepat kaya terus pengen entrepreneur itu pengen pensiun muda gitu ya. Nah itu tuh salah banget tuh. Jadi lebih baik they do it for something gitu, buat passion gitu ya. Nah terus walaupun UMKM juga tadi ya, real tech gitu ya, apa nih yang mau desain gitu, 3D printing, bisa bantu UMKM, dan pasarnya itu benar-benar ada. Saya tuh pernah waktu itu satu pesawat ya sama seorang Indonesia menikah dengan manajer hotel di Lourdes. Jadi dia itu bawa satu kontainer barang-barang UMKM Indonesia ke sana gitu, saking cintanya sama produksi Indonesia, mulai dari patung batu sampai ke ininya. Nah, tentu kalau seorang manajer hotel bintang 4 juga lain gitu demand-nya. Nah, itu kan apa? UMKM juga gitu ya. Cuman barangnya udah sampai ke seluruh dunia. Jadi saya lihat kita suka terjebak gitu ya. Oh, mana bisa karena belum dilatih, padahal sebagai UMKM kita punya teman, di kampus ada jurusan seni, ada jurusan desain, anak seorang pengusaha eksportir, banyak waktunya ya, apalagi ada anak beasiswa tuh kan, misalnya, ini contoh inovasi yang sederhana ya Kal ya, wah ini kayaknya anak beasiswa jarang ngafe nih gitu ya Pak gitu ya, nah langsung aja di pengusaha kecil itu, ngafe itu traktir gitu ya, wah aku mau ekspor nih, habis itu university base, corporate back, ada satu teman saya Pak Toronata Tambunan itu selalu mendengungkan, loh itu baik banget nih kalau misalnya teman-teman itu anak seorang pengusaha UMKM, cari international manager mungkin lebih gampang ketika belum lulus, ketika udah lulus sudah pada kemana-mana gitu ya. Jadi jangan sia-siakan tadi ya golden moment gitu ya, sesi-sesi seperti ini membuat kita terinspirasi, tapi juga langsung konkret minggu depan siapa 10 orang yang kita bisa kontak untuk berinovasi bersama UMKM kita. Gitu, Pak. Atau dibalik ya, 10 UMKM bagi seorang inovator yang bisa ditolong. Gitu. Oke, terima kasih banget Pak Salman. Jadi ini ya, jadi ingat ternyata potensi UMKM itu besar banget. Bahkan kita bisa membuat sesuatu yang mungkin di luar negeri belum pernah dibuat. Gitu. Dengan memanfaatkan tadi ya, network yang kita miliki. Dan kalau bisa tidak berhenti sampai situ, tapi kita langsung bisa nih mengambil aksi konkret, langsung bergerak, langsung berinovasi gitu. Nah, justru saya penasaran nih kalau kayak gitu. Kalau misalnya kita udah lihat UMKM itu punya potensi, terus kita ngelihat tren ke depannya itu banyak banget yang kita bisa manfaatkan, terutama dari segi teknologinya. Nah, menurut Pak Gita nih Pak, tantangan apa sih Pak yang paling besar membatasi atau menghambat nih inovasi dari UMKM ini untuk bisa menjalankan yang tadi kita mimpi-mimpikan nih Pak Gita? Ada beberapa hal. Yang pertama, fulus, yaitu duit, akses ke uang. Saya selalu terganggu kalau saya membandingkan produktivitas yang ada di negara-negara tetangga dibandingkan negara-negara apa Indonesia. Kenapa Tiongkok itu bisa bikin barang yang kita bisa bikin tapi kok jauh lebih murah dan kadang-kadang atau seringkali lebih bagus, ya kan? Dan itu kadang-kadang terbawa dalam arus percakapan mengenai nasionalisme atau non-nasionalisme. Ya kan? Saya sih percaya bahwasanya produk, barang, dan jasa yang harus dikonsumsi di dalam negeri itu semaksimal mungkin harus dibuat di dalam negeri selama mereka itu layak. Ya kan? Tapi kalau menurut saya Indonesia itu nggak kekurangan ide, nggak kekurangan keterampilan, tapi kekurangan duit atau akses ke duit. Dan di Tiongkok itu kalau ada pengusaha UMKM yang ingin berkarya dengan ide yang anggaplah mungkin nggak sebagus seperti ide yang ada di Flores kayak Papua kayak atau di Maluku, itu mereka tuh bisa mendapatkan dana jauh lebih mudah, jauh lebih murah, dan jauh lebih panjang. Kalau di sana tuh kalau mau pinjam uang itu bisa 20-30 tahun. Nah kalau di sini untuk dapat yang 3-5 tahun aja udah sulit sekali, iya kan?
dan apalagi bunganya atau suku bunganya. Dan kalaupun kita ke venture capital atau ke angel investor, itu mereka juga punya kepentingan untuk mendaur ulang modalnya dalam tempo 5-7 tahun. Nah, itu secara nggak langsung atau langsung membelenggu pemikiran kita sebagai pengusaha atau siapapun yang mau berkarya. Jadi kita, saya tuh percaya kita tuh nggak pernah kekurangan ide yang brilian, tapi kita kurang akses ke modal yang sifatnya murah, efisien, dan jangka panjang. Yang kedua tentunya sistem pendidikan. Sistem pendidikan kita, ini saya akhir-akhir ini cukup menggaungkan kepentingan kita untuk meningkatkan kualitas guru. Kualitas guru di mana di negara-negara seperti Korea Selatan, itu the top 5 dari perguruan tinggi, itu mau jadi guru. Dia walaupun dapat tawaran kerja di Google, dia nolak, dia maunya jadi guru. Kenapa? Karena kesejahteraannya terjamin seperti kerja di Google, dan status sosialnya itu mulia sekali. Nah, kalau di Indonesia, itu ya nggak banyak guru-guru yang, atau orang yang lulus dari perguruan tinggi dengan nilai yang luar biasa, mau jadi guru. Ya, mereka kalau dapat tawaran dari startup manapun, atau perusahaan manapun, mereka lebih berkenan ke situ. Nah, itu nanti akan mempengaruhi kualitas ajaran ke depan dan kualitas produk-produk yang keluar dari perguruan tinggi yang kita harapkan untuk menjadi pengusaha-pengusaha muda di kemudian hari. Nah, itu kalau menurut saya cukup struktural. Dan yang ketiga tentunya adalah gimana kita bisa meningkatkan semangat kelembagaan. Semangat kelembagaan ini penting sekali, di mana kita tuh menyadari bahwa likuiditas itu banyak sekali di dunia, ada 100 triliun dolar, tapi kok lucunya 1-2 tahun terakhir ini foreign direct investment itu turun, nggak meningkat. Bukan karena kita kekurangan narasi, tapi seringkali saya bilang kita kekurangan narator, kita kekurangan storyteller yang bisa menceritakan bahwasannya narasi Indonesia ini indah sekali dengan bahasa yang bisa dipahami oleh komunitas internasional. Nah, kalau itu bisa dilakukan, kita bisa mendatangkan modal, dan itu sangat bisa meningkatkan, kalau menurut saya, akses ke modal, tapi juga bisa meningkatkan kita dalam konteks produktivitas. Nah, yang terakhir mungkin kalau menurut saya adalah globalisasi talenta. Globalisasi talenta ini kita penting untuk bisa menunjukkan keterbukaan. Kalau kita bisa menunjukkan keterbukaan, itu penting untuk persaingan dalam negeri. Jadi kalau ada guru yang hebat dari luar negeri, baru menang Nobel, baru menang apa, terus ada pengusaha yang baru menemukan beberapa paten, kenapa enggak diajak ke Indonesia untuk berkolaborasi di sini, dan diberikan insentif untuk dia enggak bayar pajak selama beberapa tahun dan segalanya. Kita harus menunjukkan keberanian selama kita tekad dan kita fokus bahwasannya kita mau meningkatkan keberadaan UMKM di sektor-sektor seperti ini. Dan kita mau di sektor-sektor seperti ini bukan hanya kesejahteraan yang meningkat, tapi kualitas pemikiran kita ke depan untuk generasi milenial dan Z itu semakin tajam agar kita menjadi masyarakat yang lebih relevan untuk dunia ini. Wah, luar biasa banget nih Pak Gita. Jadi sebenarnya banyak tantangan yang dihadapi ya. Yang saya cukup kaget juga pertama ternyata justru akses ke keuangannya itu ya Pak yang menjadi paling penting. Meskipun di satu sisi lain, kita juga punya PR banget untuk mengembangkan edukasi atau PR banget nih buat meningkatkan skill dari para pelaku UMKM. Di luar itu, dari segi globalisasi talent juga penting untuk kita perhatikan pastinya. Nah, pada saat Pak Gita tadi sharing, saya lihat nih Mas Sofian tuh langsung senyum-senyum nih Pak. Apalagi terutama waktu akses ke keuangan. Sedikit nih saya pengen tanya sedikit ke Mas Sofian. Kalau dari praktiknya nih Mas, pada saat menghadapi tadi mungkin tantangan yang sepertinya terasa banget ya Mas Sofian sebagai sahabat UMKM nih. Itu pada saat menghadapi tantangan, aksi konkret apa sih Mas yang mungkin bisa kita coba lakukan gitu. Dan teman-teman UMKM di sini mungkin yang teman-teman sedang nonton bisa dapat inspirasi nih dari hal-hal tersebut. Ya, tadi benar banget sih kalau Pak Gita bilang fulus gitu kan ya, akses to fulus itu emang luar biasa gitu kan ya. Nah, sebenarnya datangnya kita sebagai Warung Pintar juga, ya kita juga pengen memberikan akses sih. Makanya kita bilang kita itu nggak pengen jadi apa ya, mendemokrasi akses para UMKM lah. Makanya kan sebenarnya kalau ngomongin strategi kan, ya betul gitu kan, UMKM pasti susah pertama mendapatkan SDM-nya sendiri, bagaimana mereka mendapatkan talent yang sangat jago tadi gitu kan ya, terus habis itu bagaimana mereka mengefisiensikan si prosesnya,
dan bagaimana mendapatkan fasilitas. Nah, fasilitasnya kan erat banget hubungannya dengan fulus kan, apalagi misalnya kayak mau pakai mesin dan robotik ataupun sampai kayak AI tadi gitu kan ya. Dan terakhir juga mereka harus lihat persaingan bisnis gitu. Karena apa? Dengan ini sebenarnya kayak warung pintar pengen jadi tadi kayak memberikan akses baik itu dari sisi keuangan, pendampingan, bahkan ke untuk mengkomersilkan barang-barang yang mereka udah bikin gitu loh. Jadi kayak ini yang pengen jadi salah satu visinya juga dari si warung pintar sendiri sih, Kal. Jadi di lapangan tuh benar tadi yang dibilang, dan kita mencoba untuk membantu itu sih. Oke, Mas Sofian, berarti gimana kita bisa kontribusi pendampingan dan tentunya ini yang memberikan edukasi terus-menerus dengan para pelaku UMKM tersebut ya, supaya bisa melewati nih. Dan tentunya peran itu mungkin dipegang tidak hanya oleh para UMKM saja, tapi seluruh perusahaan-perusahaan besar. Contohnya yang sudah dilakukan juga oleh Paragon. Nah, terima kasih nih bapak-bapak narasumber kita. Saya ingin ajak kali ini kita coba lihat beberapa sesi Q&A yang ada di layar. Mungkin boleh bantuan dari ini. Ah, sudah ada. Pertanyaan pertama nih dari Mbak Anissa. Bagaimana ini cara membangun pola pikir dan kepercayaan kepada konsumen untuk mencintai produk lokal? Seperti yang kita ketahui, masyarakat cenderung lebih percaya dengan produk bernama besar. Wah, ini sepertinya pertanyaan untuk Pak Salman ya, Pak, yang bisa melihat Paragon sebagai sangat dicintai oleh masyarakat. Kan, Pak Salman? Ini masih fresh ya, 15 tahun. Itu bagus banget ya, yang be a good storyteller ya. Karena kan orang beli produk kita tuh ada experience. Jadi bahwa ternyata kita punya usaha itu punya kontribusi ke masyarakat gitu. Dan itu nggak bisa dibeat sama teknologi. Bahkan ada yang bilang community development will be the big part of customer experience. Orang tuh pengen tahu brand ini buat apa sih. Nah, kalau itu yang terus didengung-dengungkan, dinarasikan seperti kata Pak Gita, justru pressure-nya nanti malah ke produk luar negeri nih. Produk luar negeri berbuat apa buat masyarakat Indonesia gitu. Nah, akhirnya itu akan jadi apa ya, bersaing di tempat yang tepat gitu. Bahwa apa sih yang dibutuhin orang Indonesia kan tadi ya, transfer teknologi, exposure, good company to work for gitu ya. Entrepreneur spirit yang ditularkan kan, kita pengen banget itu yang kita kedepankan. Jadi benar banget kalau pertanyaan itu, we have all the power gitu to make a decision gitu ya, perusahaan mana yang akan kita dukung. Nah, tugas narator-naratornya ini nih yang tadi lead by example gitu ya, betapa happy-nya dia pakai produk, mengalokasikan yang tadinya harusnya jalan-jalan ke luar negeri, kata Pak Sandi, di jalan-jalan ke dalam negeri. Jadikan itu suatu kebanggaan. Nggak ada cara lain selain lead by example sih, Kang, buat semua orang yang punya cita-cita baik ini. Oke, Pak Salman. Jadi sebagai suatu produk lokal, kita harus bisa jadi storyteller yang baik supaya bisa menunjukkan terus produk-produk yang inovatif dan menceritakannya ke Indonesia ya pastinya, Pak. Supaya justru masyarakat-masyarakat kita cinta nih dengan produk-produk, contohnya produk-produk Paragon gitu. Nah, boleh mungkin saya ingin bertanya juga hal yang sama ke Pak Gita nih, Pak. Melihat tadi permasalahan tantangan tadi, bagaimana Pak kita bisa menjawab supaya orang-orang itu cinta nih sama produk kita? Tidak lagi cinta ke produk luar negeri seperti yang tadi Pak Gita cerita di Tiongkok dan lain-lain. Saya setuju dengan Mas Salman, tapi saya ingin tambahkan. Saya selalu menggunakan data. Kalau saya lihat data terkait dengan marginal productivity di Indonesia, ini disesuaikan dengan purchasing parity, ya, purchasing power parity. Itu hanya di $24,000 per orang per tahun. Itu adalah cermin dari kapasitas rata-rata orang di Indonesia untuk memproduksi barang dan jasa setiap tahun. $24,000 nilainya. Dibandingkan Singapura, $170,000. Jadi kita masih jauh di bawah. Dan ujung-ujungnya, kalau kita memang cinta produk dalam negeri, ya kita harus bisa memproduksi produk dalam negeri dengan cara yang efisien, cara yang produktif, cara yang efektif. Semakin murah, semakin oke. Sekali lagi, ide kita nggak kalah brilian dibandingkan ide yang ada di Singapura, bahkan lebih brilian daripada negara-negara tetangga. Nggak kalah brilian dibandingkan ide yang ada di Tiongkok. Tapi mereka punya akses ke modal yang suku bunganya cuma 1-2%. Di sini siapapun mau ke bank dikenakan 10-12% kalau mau minjem. Udah gitu disuruh balikin 3 tahun. Di sana minjem bisa 20-30 tahun. Jadinya kita lebih terjebak untuk berpikir dalam jangka pendek.
di mana teman-teman kita di luar negeri itu tidak terlalu terjebak dan sangat bisa mendemokratisasikan ide sehingga mereka bisa berpikir dalam konteks 10, 20, 30 tahun. Nah, itu kalau menurut saya sangat mempengaruhi aktualisasi ide. Jadinya saya sering berkata bahwasannya vision without execution is delusion. Dan saya juga sering berkata bahwasannya ya kalau kita itu jangan terlalu fail fast, kita harus fail long. Karena fail fast itu kita terjebak untuk berpikir hal-hal yang sifatnya jangka pendek. Kita harus berpikir mengenai isu-isu seperti keramahan lingkungan atau climate change. Kita harus berpikir mengenai isu-isu seperti inklusi keuangan yang sifatnya itu memerlukan solusi dalam waktu 20, 30, 40 tahun ke depan. Nah, terima kasih Pak Dita, tidak hanya menceritakan story-nya, value-nya, tapi penting juga buat kita terus berinovasi, meningkatkan efisiensi, supaya kita bisa memberikan better offering buat konsumen. Sehingga dengan harga yang murah dan lain-lain, produknya otomatis jadi bisa lebih dicintai dan bersaing juga dengan produk-produk global pastinya. Terima kasih boleh banyak. Boleh tambahin dikit, Kak. Sebetulnya boleh. Waktu itu ada yang bilang, even iPhone itu sangat kompetitif kalau di US, karena kan barang dari China itu perlu 1 bulan. Itu aja cost of money-nya udah berapa lama, kayak tidak efisien. Jadi jangan takut gitu untuk kita ngegas aja, kita dekat sama konsumen, bikin apapun ya. Dan definisi murah itu kan gini, kita bisa customize, bisa lebih murah. Seperti itu juga tetap harus didengung-dengungkan tuh, Kak. Jadi kayak misalnya nggak bisa bersaing di garment siap jadi. Cuma sekarang saya lihat tuh ada orang bikin jas tailor-made antar jemput pakai digital. Jadi relatively memberikan experience yang lebih, tapi balik lagi tadi memberikan sensasi lebih tinggi, service gitu ya, dengan harga lebih murah. Gitu. Oke, terima kasih Pak Salman. Tentunya kita berinovasi terus tadi ya Pak dengan produk-produk yang kita tidak boleh kalah nih dengan produk-produk global karena produk lokal juga bisa mendunia. Terima kasih banget, tidak terasa sudah 1 jam kita bersama dan seru banget. Sejujurnya saya belajar banyak banget. Terima kasih inspirasi yang diberikan. Mungkin saya ingin minta nih beberapa closing statement yang singkat dari segi harapan atau pesan untuk para inovator muda yang pastinya lagi menonton nih dan terutama bergerak di bidang UMKM. Mungkin boleh dimulai dari Mas Sofyan, Pak Gita, kemudian ke Pak Salman. Silakan Mas Sofyan. Ya, inovator muda, harapan saya kalian nggak cuma berdiam diri, kalian juga harus punya networking agar inovasi yang kalian bikin itu bisa dijual gitu atau komersialisasi. Jadi ini saatnya lah bisa di semakin banyak juga para pengusaha dan pemerintah yang mencari para inovator juga. Jadi ketemulah antara inovasi dan komersialisasi. Oke, harus ini ya. Ya, silakan Pak Gita. Inovator muda jangan putus asa. Jangan sampai COVID-19 ini membunuh semangat kita, spirit kita. Walaupun ini tetap nyata korelasi pemulihan ekonomi ini dengan proses atau kecepatan vaksinasi yang menurut saya akan memakan waktu bisa 2 tahun ke depan. Tapi jangan lupa, kalau kita terus fokus ke pengedepanan ide-ide yang brilian dan mencari solusi agar akses ke modal itu semakin cepat, semakin mudah, semakin murah, nggak ada alasan untuk kita bisa menjadi bangsa dan negara yang hebat sekali tahun 2045. Jangan sampai kita tuh nggak ada kesempatan untuk memenangkan 10 Nobel, 10 Grammy, 10 Oscar, ya jangan juara All England aja, tapi juga beberapa medali emas di Olimpiade dan kejuaraan dunia. Dan syukur-syukur kita bisa jadi juara sepak bola dunia juga. Ya, ya amin Pak Gita pasti. Silakan Pak Salman. Wah ini benar nih, apa PBSI zaman Pak Gita juara. Jadi ini apa? Tadi kita kata-kata produktivitas dan kata-kata inovasi itu kan budaya, mulainya dari diri sendiri. Nggak bisa suatu produktivitas lahir dari pribadi yang tidak produktif. Nah, ciptakan suasana yang menyenangkan gitu ya, karena udah COVID gini, surrounding yourself with good people. Terus pastikan setiap hari itu produktif. Yakinlah kalau teman-teman tambah produktif-produktif itu, produktivitas itu akan menular kemana-mana gitu ya. Dan tadi ya, efisiensi itu sejatinya manusia ya untuk memberikan apa ya yang terbaik dengan resource yang terbatas, justru disitulah challenge-nya seorang inovator. Masa depan Indonesia ada di tangan teman-teman semua.
Baik, terima kasih Pak Salman. Terima kasih banget untuk Mas Sofian, Pak Gita, Pak Salman, pesan-pesannya tidak ini ya harus selalu networking, jangan putus asa dan tentunya kumpulkan orang-orang baik dan jadilah produktif. Luar biasa banget ya teman-teman pesan-pesan dari para narasumber kita. Sekali lagi saya ingin mewakili teman-teman dan panitia tentunya mengucapkan terima kasih ke Pak Gita Wirjawan, Mas Sofian Hadiwijaya dan Pak Salman Subakat untuk telah menghadiri sesi kali ini. Demikian sesi Innovation Talk kali ini dengan tema How Innovation Play Vital Roles in Improving SME's Contribution to Job Creation and Economic Development. Nah, terima kasih juga nih buat teman-teman di seluruh Indonesia yang sudah hadir di sesi kali ini. Semoga sesi ini bisa memberikan insight ya pastinya bagi teman-teman dan pelaku UMKM supaya tetap semangat dan terus berkarya, berinovasi, dan juga berkolaborasi. Nah, jangan lupa nih teman-teman untuk terus update kegiatan PIS juga karena masih banyak aktivitas seru yang pastinya menginspirasi. Tidak hanya di hari ini, tapi juga di besok. Saya Kalvina dan para narasumber kali ini izin pamit undur diri. Sampai bertemu di acara Paragon berikutnya. Terima kasih Innovation Start From Us. Innovation for the Greater Good. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.